Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Naryo. Kali ini kita akan belajar matematika tentang satuan berat. Jadi kita masuk ke tema 3, subtema 2, satuan berat. Kita lihat gambarnya, ada bermacam-macam timbangan. Nah, ini untuk mengukur berat benda. Nah, sebelumnya saya akan mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Wawan tempo hari tentang satuan panjang. Nah, karena kemarin sudah belajar bagaimana kalau dari kilometer ke hektometer dan sebagainya, kali ini Pak Nari akan menjelaskan bagaimana kalau kita balik. Kalau naik bagaimana? Setiap naik satu tangga itu dibagi 10. Kemudian kalau naik dua tangga dibagi 100, bukan 20 ya. Jadi tadi naik satu tangga itu dibagi 10, naik dua tangga dibagi 100 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. 1000 dekameter sama dengan berapa kilometer? Ayo, dari dekameter ke kilometer naik berapa? Iya, naik dua tangga. Maka 1000 dibagi 100 sama dengan berapa anak-anak? Iya, sama dengan 10. Sekarang kita lanjut ke satuan berat. Kita perhatikan, hampir sama pada prinsipnya satuan berat dengan satuan panjang. Jadi kalau turun dikalikan 10, pokoknya kelipatan 10. Kalau naik dibagi 10. Sekarang kita perhatikan. Nah, contoh, lihat 2 kg sama dengan berapa gram? Nah, maka akan kita lihat dari kilogram ke gram berapa turunnya. Nah, dari kilogram ke gram turun 3 tingkat atau 3 tangga, maka dikalikan 1000. Maka 2 kali 1000 sama dengan 2000 gram. Contoh berikut, 15 hektogram. Hektogram itu juga seringkali disebut ohm. Sama dengan berapa dekagram? Nah, berapa turunnya atau naiknya? Oh, dari hektogram ke dekagram turun 1 tingkat. Maka dikalikan 10. 15 dikali 10 150. Oke. Bisa? Baik, contoh lain. Ya, kita lihat. 500 gram berapa hektogram atau berapa ons? Naik atau turun anak-anak? Oh, ternyata naik ya. Dari gram ke ons itu naik 2 tingkat. Maka bagaimana penyelesaiannya? Ya, 500 dibagi 100. Berapa hasilnya? Iya, 5 hektogram atau 5 ons. Berikut contohnya. 32.000 sentigram. Ada berapa gram? Ini juga naik 2 tingkat. Maka dibagi 100. 32.000 dibagi 100. Hasilnya berapa? Iya, 320. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan memberkati. Sugeng njang bocah-bocah pekabari. Saiki awake dhewe arep sinau basa Jawa, tembang dolanan. Ayo gatekke. Tembang dolanan iku jenis tembang reriptang gagrag anyar sing diripta sadurunge paugeran guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Tembang dolanan kuwi
bisa ditindake dhewean utawa bebarengan karo kanca-kancane. Tembang dolanan gagrag anyar yaiku tembang dolanan sing diripta sakwise jaman kemerdekaan. Tuladane kayata padang bulan, wiwit aku isih bayi lan sak pitute. Ayo saiki disimak video ing ngisor iki. Wiwit aku nanti tiba kosa ini lahir batin kematian, pangkat sekolah di sangoni sandang pangan bos meski mulo aku aku isih bayi, tuwa sing nopeni nganti tumeka saiki lahir batin kematian, mangkat sekolah di sangoni sandang pangan bos meski mulo aku kudu ngerti bangun turun ngajeni. Sekolah di sangoni sandang pangan bos meski mulo aku kudu ngerti bangun turun ajeni. Isine tembang dolanan wiwit aku isih bayi yaiku aku diopeni wong tuwa wiwit isih bayi. Sing ngopeni aku yaiku wong tuwaku. Wong tuwa ngopeni aku nganti tumeka saiki. Tangkepe wong tuwa anggone ngopeni aku yaiku
lahir batin gemati. Nalika wiwit sekolah, aku disangoni sandang pangan wis mesti. Sakliyane sangu sekolah, sing mesti diparingi marang aku yaiku panestu saka wong tuwa. Aku wajib ngerti, bangun turut lan bekti marang wong tuwa. Sing kudu ditindakake tokoh aku yaiku kudu turut lan bekti marang wong tuwa. Sing ngayomi aku yaiku wong tuwaku. Sing maringi sandang pangan marang aku yaiku wong tuwaku. Saben tembang dolanan iku ngemot piwulang kang becik kanggo bocah-bocah. Supaya gampang anggone nuturi anak turune, mulane digaweke tembang dolanan karo wong tuwa jaman dhisik. Amprih becike bocah-bocah bisa ngerteni piwulang luhur kang becik kanggo urip bebrayan. Cukup semene piwulang dina iki kanggo gladhen bocah-bocah iso ngerjake ing Google Classroom. Gusti